Perairan Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan memiliki potensi perikanan laut melimpah, kepiting salah satunya. Ratusan kilogram kepiting jenis rajung merupakan primadona nelayan sekitar perairan Sungsang hingga Sembilan. Kepiting telah menjadi komoditi andalan Sungsang selain ikan. Ekspor kepiting dikirim ke distributor yang mengelola kepiting. Sehari, pengepul lokal dapat mengirimkan hingga 600 kg kepiting dengan harga jual Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Seperti komoditi laut lainnya, pasokan kepiting bergantung musim. Masa tangkap terbanyak ada pada September hingga pertengahan Desember. Kalau musimnya habis, tak dapat lagi. Ini kan ulah sudah akhir musim ini. Kalau di sini, kalau musim baratan itu udah habis musimnya. Inilah penghujung musim lah. Berarti ramainya mulai bulan berapa? Dari bulan 9 sampai bulan 10, pertengahan bulan 11. Ini kalau lah 11 akhir, masuk 12 itu udah nentu lagi sudah. Selain kepiting, komoditi andalan lain perairan ini adalah udang. Di pusat pengepul, udang dijual Rp70.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya tergantung ukuran. Melimpahnya hasil laut dari wilayah ini membuat nelayan dan pengepul berharap pemerintah membangun pusat pelelangan ikan agar memaksimalkan hasil tangkapan dan memudahkan pemasarannya. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.